yang lawan tadi ya pas satu penalti. Apa strategi yang mengambil jalan tadi? Ya, cukup melihat kemana arahnya bola itu, Pak. Silakan untuk menyerahkan. Penularkan yang bukan ke penalti. Iya, betul sekali. Latihannya latihan penalti terus. Karisma ya, tahu kemana bola itu ngarah gitu. Terus ada upaya nggak kayak semacam siwar supaya tendang itu blok gitu. Ya, kita lihat Bapak Samudji menangkan untuk cuma lihat tatap matanya aja udah cukup. Tatap mata gitu. Oh, jadi bikin lawan grogi si penendang Anda memainkan mata Anda gitu. Itu untuk selanjutnya. Oke, selamat ya. Jangan lupa subscribe Bang Fu Story di YouTube. Mantap. Bisa nari gak bang? Bisa acara tane? Bakal diserahkan oleh Pak Camat ya, 21. Ya ini sang kapten. Belakang piala, belakang piala. Selamat sore, Bang Boke. Iya. Bagaimana Pak Taroje setelah Martina menjadi juara? Kesan-kesannya gimana? Pertama kami ucapkan alhamdulillah karena itu semuanya berkat Tuhan Yang Maha Esa, dan insya Allah karena pemain itu mampu menjalankan instruksi pelatih. Oh gitu ya. Ini berarti juara yang keberapa ya Martina di sini? Untuk tingkat kecamatan baru pertama kali ya. Oke. Selamat ya Pak Taroje sebagai official dari Kabupaten. Ya guys, inilah jalannya adu penalti antara Bayu Mardika versus Raja Wetan FC guys. Aji kapek lebu ketangkap di andalan dong itu ya. Lepuh mas. Balik ke kanan baru.
kena ya, ayo sudah 3-1 harga melebu ya wis ya. Serangan apik nyerang ya. Kurang lebih ya kesempatan aja wet aman. Juara bos. Parkirnya metu nangel. Luar biasa penontonnya, akhirnya Mardika juara guys. Bayu Mardika dari Garut Timur juara Mustika Cup tahun 2022. Adu penalti dari nomor 32 Pak Pira ya? 32 ya? Kebinaan Mardika setelah menjadi juara. Iya, pernah pemain yang sekaligus juga Babinsa Raja Wetan tadi dikalahkan Raja Wetannya ya. Bang Dene. Ngerti ilmu dia sih Babinsa. Iya, iya ngerti ya. Anggota TNI yang memperkuat Bayu Mardika. Juara dua dari Raja Wetan guys. Setelah kalah adu penalti dari Bayu Mardika Garut Timur. Pemain terbaik dari Raja Wetan berarti ya kalau tidak salah. Anggi pemain terbaik. Ya dia akan diserahkan oleh Bapak Kasori selaku ya, nampaknya kita lihat Andi pemain terbaik Raja Wetan yang menggunakan dia itu gol juga. Ya masih diambil gambarnya oleh Bung Hardian dan juga Jenderal Novisel dan lainnya tentunya pemain terbaik dari Raja Wetan Andi. Kemudian untuk silakan juara tiga bersama Bung Ipin Palace ASB Galaxy. Iya, kita lihat masih coba ya. Ada AS Galaxy dan Bambu Kuning ya Bung Manto. Juara tiga bersamanya yang di ajang turnamen. Wedus, dorpres. Ale, wedus. Siapa kowe? Singole betul kocak anaknya siapa? Anaknya siapa bro? Anaknya 4, 5, 3 ya. Ini wedus ya.
tonton. Guys, laporan final Mustika Cup yang menghasilkan juara Mardika Bayu dari Galuh Timur mengalahkan Raja Wetan. Orang abad, orang terpenak, ayak kue, jangan lupa subscribe.